yang orang tidak mengetahui apakah asbab ataupun hikmah Allah Ta'ala menjadikan yang demikian, tak mengizinkan, semua tidak diizinkan masuk di dalam rumah Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita bermuhasabah diri, kenapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan, sedangkan rumah Allah Ta'ala ni ialah rumah untuk perhimpunan, rumah yang dijadikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka beberapa bulan yang telah lalu kita tidak diizinkan oleh kerana Allah Ta'ala memberi satu wabak. Dan hari ini Allah Ta'ala mengangkat sedikit demi sedikit wabak wal balak, maknanya penyakit dan kesusahan daripada diri kita. Jadi Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana setelah aku beri kepada mereka kesukaran, sekarang aku lepaskan kesukaran kepada diri mereka. Sejauh mana mereka tu bersyukur dengan nikmat yang aku beri pada dia. Ha, tu dia tuan-tuan ni sebagai nak Allah Ta'ala nak uji, nak uji kita. Nak tengok ni. Ha, dulu beria-ria nak masuk masjid. Sampai masuk masjid kena saman kan. Ha, nak sembahyang pun kena saman. Sekarang Allah Ta'ala bagi masuk tak kena saman. Tak ada pula masuk. Ha, ya, jadi gitu. Ha, jadi berbeza tuan-tuan. Kan? Tadi mesyuarat Masjid Negeri hari Jumaat ni tu sampai 1000 orang lebih. Ha, sedangkan Kementerian Kesihatan benarkan 250 je. Macam mana nak jawab ni? Minggu depan terpaksa gunakan polis pula. Siapa yang lebih 250 lebih, yang lebih-lebih tu semua nak kena tangkap. Nak disaman dia. Dia marah tak marah? Ha, waktu dibenarkan masuk, tak mau masuk. Sekarang maknanya tak beri masuk. Ha, jadi macam mana? Jadi tuan-tuan, kita nilai diri sendiri kan. Tahun ni umat Islam tak dibenarkan untuk menunaikan haji. Ha, jadi kita kena lihat tu kan. Ha, sebab itu, itu rumah Baitullah. Di dalamnya ada maknanya Kaabah. Ha, tak diizinkan semua-semua. Jadi kita kena lihat, bila Allah tak nak izinkan, kita nak atau tidak. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadisnya, ya, dia kata ajaib orang yang beriman ini, orang mukmin ni ajaib dia, ajaibnya orang beriman ni kalau diberikan dia kesukaran dia sabar, kalau diberi nikmat dia syukur. Ha, ini ajaibnya orang orang mukmin ni. Jadi kita hendak masuk dalam golongan orang-orang mukmin yang diberikan keajaiban oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini kita masuk kepada pasal yang kelima. Kita nak bicarakan pasal yang kelima insya-Allah, iaitu bab siam atau puasa. Pada muka surat 65 tuan-tuan, eh. Jadi puasa ini tuan-tuan kalau disebut dengan siam, sum, imsak, semuanya sama makna. Al-lughah as-siyam was-sum wal imsak, maknanya dia maknanya yang sama, menahan, menahan diri. Ah, itu sebabnya bila kata imsak, bila kata imsak tu sebenarnya waktu yang dah tak boleh makan. Kan? Jadi bila waktu imsak tu, bila orang dah azan. Jadi kalau sebenarnya waktu imsak yang kita tulis dekat papan itu, itu belum, itu masih boleh makan lagi sebab dia belum masuk waktu imsak. Waktu imsak ni iaitu apabila telah masuk fajar. Yang itu kita salah. Kalau ikutkan waktu ditulis tu imsak kat situ, contohnya azan 5.50, imsak makna katakan 5.40. 5.40 dah tak boleh makan dah.
Sedangkan pada waktu tu orang mengunyah lagi kan? Jadi mana macam ni? Jadi as-siyam was-sum bil lughah bimana al-imsak, mana menahan diri. Jadi kita kena betul lah kan, persepsi kita. Sebenarnya waktu yang tak dibenarkan untuk makan ialah pada waktu azan, masuknya waktu fajar, itu tak boleh. Ha, jadi itu kita tuan-tuan. Mana yang ditulis itu masih boleh makan lagi. Ha, tidak boleh ditulis dengan imsak. Kerana masuk imsak ni menahan diri. Kan? Imsak. Orang yang tak berpuasa, dia kena imsak. Kenapa? Apa maksud imsak? Menahan diri, tak boleh makan. Bukan maksud dia tak puasa, dia boleh makan saja-saja, tak boleh. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut tentang siam ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kan? Ada dalam hadis, ada dalam Quran tentang bab siam ataupun sum. Kalau sum pun ada, kalimah sum pun ada, siam pun ada dalam Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebut tentang siam, ada. Kan? Kita akan lihat dalam maknanya bab hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bab iman, Islam wal ihsan. Dan di sana disebut bagaimana malaikat Jibril mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhu tentang iman, tentang Islam. Maka disebut itu, akhbirni anil Islam, maka Rasulullah pun jawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar al-Islamu shahadatu an la ilaha illallah, ha, mana wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa sumira wa sumira. Nah, ada puasa itu. Ayat yang menerangkan tentang maknanya puasa ni dalam Quran, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Atau ayat yang sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi itu semuanya menerangkan tentang wajib kepada kita ni puasa. Kerana dia merupakan sebagai satu rukun. Ya, sebagai satu rukun yang perlu maknanya kita laksanakan. Maka berkatalah musannif, iaitu pengarang kitab ini, rahsia puasa, kepentingan dan perkara yang berkaitan dengannya. Ibadah puasa. Puasa ni ibadah, tuan-tuan. Bila sebut sampai ibadah ni apa? Dia satu kewajipan. Maksud bila ibadah ni mana kewajipan? Dia perintah. Satu perintah. Yang mana perintah puasa ini, ibadah puasa ini mempunyai keistimewaan yang khusus yang tak dapat pada ibadah-ibadah yang lain. Tak dapat pada sembahyang, nak. Ha, tak dapat kepada haji. Ha, kenapa? Kerana seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal adam itu adalah untuknya. Kita sembahyang untuk diri kita. Kita puasa, kita zakat, itu untuk diri kita. Kita menunaikan haji, itu untuk diri kita. Kan? Tapi lain dengan puasa. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, illa sawma, ada kecuali puasa. Kenapa? Puasa ni dia untuk aku. Ada? Maksud apa maksudnya puasa ni untuk Allah? Kerana orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum. Dia meninggalkan makan dan minum. Sedangkan dia boleh makan, dia boleh minum. Bulan puasa, kalau dia masuk dalam tandas, dia buka air payah tu, dia minum. Boleh? Tak ada siapa pun tahu. Lagi pula dah kena tep merah pula. Lagi tak tahu. Dia minum, tambah tak tahu. Dia buat, dia keluar, dia buat kering kan. Orang buat kering. Dia isap rokok dalam bulan Ramadan, sampah tak tahu. Tak ada siapa pun tahu.
maka dia meninggalkan semua ni semata-mata kerana Allah dalam keadaan dia boleh buat. Haa, dia kata semayang dia tak apa kan, kita dia kata wa'akimus solat, dirikan solat. Berapa ramai orang yang tak mendirikan solat? Solat orang tak dirikan sedangkan sihat kan, sedangkan dia ni berkemampuan tapi dia tidak mendirikan solat. Tapi bila puasa ni tuan-tuan, selama mana bukan musafir, selama lama bukan musab, bukan sakit, tak kira kena, kena dia meninggalkan makan dan minum dan nafsu syahwat dia semata-mata kerana Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya bahawa dia kata kam min sha'imin, berapa banyak orang puasa dalam dunia ni tuan-tuan, orang puasa bila Ramadan lama orang puasa, kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi, orang berpuasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia. Dia puasa meninggalkan makan minum, nak meninggalkan jima, kan tak sama isteri dan sebagainya. Kam min sha'imin, berapa ramai, kam ni menunjukkan adat kan, suatu bilangan yang tak, yang mungkin 10,000, mungkin 20,000, mungkin 1,000,000, mungkin 2,000,000, mungkin keseluruhannya. Maka Rasulullah kata dia tidak mendapat laisa lahu min shaumi illa ju' wal 'atash, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab itu Imam Ghazali membahagikan puasa ini, orang yang berpuasa ini, kepada tiga tingkatan. Ada orang puasa tak makan tak minum, puasa juga. Kalau orang yang bukan Islam, dia kalau tak makan tak minum namanya saum, tak makan tak minum. Ada orang puasa dia tak makan tak makan, tak makan yang berdarah, puasa juga namanya, namanya puasa. Seperti mana orang-orang India kan, dia kalau puasa dia tak makan benda-benda yang berdarah, yang lain dia sebatnya kan, dia makan. Saya pun nak tanya seorang India, dia tanya, dia kata ustaz kami puasa tapi masuk dia waktu zuhur, dia kata macam orang Islam zuhur, kami makan lepas tu sambung puasa balik. Wah, oh, hebat kata. Ha, itu dia punya kaedah puasa dia kan. Dan waktu berbuka waktu zuhur tu tak boleh makan benda-benda yang berdarah, sambung balik sampai maghrib, nanti buka puasa balik. Wah, oh, ada break kau punya puasa ya? Ha, jadi ini cara dia. Jangan kita menapi waktu dia tak makan tu, mana dia, dia dikatakan orang yang berpuasa menahan diri. Ha, jadi tuan-tuan, orang Islam berpuasa, kata Imam Ghazali, yang pertamanya ada orang puasa hanya tahan lapar, dahaga, tak makan, tak minum, tapi mulut tak berpuasa, mata tak berpuasa, panca indera tak dipuasakan, jari-jari ini tak dipuasakan. Sebab tu bila bulan puasa tu tak ada apa, PKP kan, sedap je mengantau, macam-macam ngesik masuk kan, macam-macam WhatsApp masuk, ha? Benda elok, benda tak elok, fitnah, macam-macam ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan lihat di sana orang tak puasa dia sudah panca indera, mata tak dipuasakan. Yang keduanya kata Imam Ghazali, ada orang yang berpuasa pada tingkat yang kedua, iaitu mereka berpuasa dinamakan dia puasa khusus, dia masuk satu level yang lain ya, iaitu dia puasa bukan setakat menahan lapar dan dahaga, ni panca indera ni dipuasakan, ditahan. Ha, makna ditahan panca indera ni yang menjadi kebiasaan bercakap dalam bulan puasa, dalam bulan-bulan yang lain, dalam bulan puasa dipuasakan,
disiamkan, maksudnya ditahan, maksudnya diimsakkan. Mulut tu diimsakkan daripada berkata perkara-perkara yang tak baik. Maksud tu imsak, ditahan. Telinga diimsakkan daripada mendengar perkataan-perkataan yang tak baik. Ha, ini kita nak nampak kepada label yang kedua. Ha, dia masuk kepada label yang ketiga, khususul khusus. Puasa orang yang dia masuk kepada satu puasa bukan setakat tak makan, tak minum, bukan setakat panca indera, hatinya pun dipuasakan. Kadang-kadang ada orang puasa tahan minum, mulut tak minum, tapi hati tak puasa. Kan? Ha, hatinya tak puasa. Ha, tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Kan? Ha, dia tak bersyukur. Kan? Dia tak bersyukur dengan nikmat. Masuk bila waktu berbuka, kan? Orang rumah buat macam ni, nak cakap tak boleh. Kan? Besok orang rumah tak masak. Si ini je dalam hati tu, kan? Ini aku pun boleh buat, kan? Ha, hatinya tak puasa, tak pernah rasa syukur. Tu sebabnya tuan-tuan, orang yang berpuasa ni disuruh, maknanya di antara orang yang berpuasa ni, dia punya sunnah dia, dia suruh segerakan berbuka, kan? Tuan-tuan kalau baca dalam di antara sunnah-sunnah, eh, kelebihan, eh, berpuasa ni ialah dia suruh menyegerakan berbuka. Tapi bukan setakat segera berbuka. Orang yang nak berbuka ni dia suruh duduk di depan makanan lebih awal, tapi jangan pukul 5 dia duduk. Kan? Dia suruh duduk depan makanan itu, eh, maknanya sekira-kira 5 ke 10 minit duduk awal. Supaya apa? Dia melihat makanan supaya timbul rasa syukur. Eh, tak makan ni, tak minum ni, tiba-tiba makanan ada, makanan ada, nak dijamah ni, supaya dia rasa syukur dengan nikmat Allah. Bagaimana Allah Ta'ala bagi makanan, bagi makan. Sebab tu dia, di antara adab kita bila nak berbuka, dia suruh zikir. Kan? Astaghfirullahaladzim, ashadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, ha? As'alukal jannah. Itu di antara zikir sebelum berbuka. Kan? Zikir sebelum berbuka. Bayangkan dalam bulan Ramadan yang telah lalu, ha? Semua orang boleh berhimpun dalam rumah, berapa banyak masa dia boleh berzikir. Tapi malamnya tuan-tuan, orang tak buat. Jadi kita rugi lah. Kita menjadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Ada? Ha. Kalau kita buat benda ni pelik, dia buat kat rumah orang, orang jemput buka, dia jadi pelik. Sebab dia tak pernah buat. Sebab tu kita tuan-tuan, eh, disuruh, ha, perkara yang disuruh, mana sebelum daripada berbuka, suruh adab makanan dulu. Tengok Allah nikmatnya makan, lapar dan dahaga, Allah Ta'ala beri minum, beri makan, nikmat. Sebab tu lahir tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Ha, jadi kita masih ada lagi puasa 6, kan? Ha, boleh amalkan puasa sunat Isnin Khamis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, turah Allah Ta'ala dalam hadis kursinya menyebutkan semua ibadat untuk untuk dirinya, untuk makhluk itu sendiri, tapi puasa untuk Allah. Ha, sebab tu bila Allah Ta'ala sebut puasa untuk aku ni, orang yang berpuasa dia akan dapat makna ganjaran. Selesai dia puasa, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Semayang dok tunggu nanti tuan-tuan, kita balik depan Allah Ta'ala besok. Kita semayang ni, dia punya ganjarannya, tunggu kita dah mati besok, kita akan tengok semayang kita dapat ke tidak ganjaran. Puasa dok,
Orang berpuasa selesai je, maknanya dia Allahumma lakasum tu Allah Ta'ala bagi. Maknanya habis kerja dapat gaji, kan? Macam kita kerja, habis kerja dapat gaji. Dan tuan yang beri gaji buat dia nilai, oh ini memulau. Nah, tak ada, tak boleh bagi penuh gaji. Kalau kata gaji ke RM80 sehari, tak boleh, tak boleh bagi RM80. Kan? Potong. Kenapa potong ni? Oh, orang kerja kau curi tulang. Kan? Tak boleh bagi gaji penuh, tak boleh. Maka begitulah. Dan makna Allah Ta'ala beri makna ganjaran ni sampai dirai hisab. Apa maksud dirai hisab? Sampai tak ada nilai, tak boleh nak dinilai, terpulang bagi Allah. Allah nak tanya, nak bagi, kan? Nak bagi pada tuan imam, lepas jari kuasa nak bagi 1,000, nak bagi 2,000. Sedangkan amalan-amalan yang lain daripada 10 sampai 700, dia punya had ganjaran ni, kan? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Daripada 10 sampai ke 700. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, al-hasanatu bi asyri amsalia, satu kebajikan ganda 10. 10, kan? Tapi puasa dah Allah Ta'ala terpulang. Ada orang yang puasa, Allah Ta'ala tak nak bagi, kosong. Jadi kita bayangkan puasa kita yang kita dah buat ni, yang baru lepas ni, macam mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Dapat ganjaran, tak dapat ganjaran, kan? Sandaran sebegini rupa sudah cukup untuk meletakkan kemudian ibadah puasa sebagaimana kemudian rumah Allah Ta'ala yang disandarkan kepadanya. Kalau kita tengok Baitullah, mana? Rumahnya sama je, rumah yang ada ni sama, tapi apabila disandarkan dia kepada Allah, dia ada kemuliaan, kan? Masjidillah, sama bangunan, tapi apabila disandarkan kepada Allah, itu dia jadi mulia. Orang nak masuk dalam masjid, mana ada boleh orang yang tidak suci, haid, nifas, tak boleh masuk, kan? Asalnya sama, tapi bila disandarkan dia tu tempat rumah Allah, tempat sujud kepada Allah, ha, maka pada waktu tu dah ada pantang larang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu tak sama. Sebab tu apabila masjid dengan masjid jamik, dia tak sama, kan? Kemudian ada juga surau, dia jadi jamik, kan? Dia jamik tapi bukan masjid. Ada masjid, dia tak jamik. Kenapa dia tidak jamik? Dia tidak didirikan Jumaat. Tapi ada masjid, tarahnya jamik. Bila tarahnya jamik, didirikan Jumaat, maka dengan sebab itu dia boleh i'tikaf, kan? Dia boleh i'tikaf. Ada pula tempat yang dia jamik, diberi Jumaat tapi dia bukan masjid. Diberi Jumaat tapi bukan masjid. Banyak kan masa PKP ni, banyak tempat-tempat yang diberi apa ni, kebolehan untuk menunaikan Jumaat tapi bukan masjid. Itu dia punya makna yang berbeza-beza. Itu sebabnya surau kenapa tak boleh tahiyatul masjid? Kerana dia bukan jamik, kan? Dia bukan jamik. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu ada perbezaan ni. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz bawwa'na li ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a
wa tahir baiti lit-taifina wal qa'imina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukannya sesuatu maupun denganku, dan bersihkanlah rumahku Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang berdiri dan yang rukuk serta sujud, iaitu yang mengerjakan solat. Batu dekat Kaabah tak boleh buat apa-apa kan? Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil balik Mekah dalam Fathul Mekah, maka semua benda-benda yang berunsur-unsur syirik dibuang semua sekali. Ada 360 berhala, empat yang besar di sekitar Kaabah kan, pada zaman jahiliah. Dia punya patung lagi besar-besar, tuan-tuan. Dan ada patung kecil-kecil. Orang menggantungkan di Kaabah tu maknanya sajak-sajak, syair-syair digantung sampai lusuh. Bila datangnya Islam ni tak boleh, semua tak boleh. Tak boleh dibuat. Kerana ini ada unsur-unsur menyengutukan Allah Taala dengan sesuatu. Maka Kaabah tu mesti dibersihkan dari sebarang maknanya perkara-perkara syirik. Waktu orang yang nak mendirikan dah dibersihkan dari sudut zahirnya, maka orang yang nak menunaikan, nak mendirikan ibadat, nak tawaf, mesti bersih. Tak boleh maknanya dalam keadaan dia tidak suci. Jadi zahirnya orang yang nak menunaikan solat mesti suci, orang yang nak tawaf mesti suci. Itu sebabnya bila tawaf tu dia tuntut salah satu syarat untuk sah tawaf mesti bersuci, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Adapun sa'i tak termasuk kan, dia tak termasuk kerana bersuci itu bukan syarat wajib kan. Orang terkentut contohnya, batal lahir semayang, dia tengah tawaf, tak apa, kerana dalam sa'i tidak menuntut kepada suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kerana mas'a tu tak termasuk dalam masjid asalnya. Dia tak termasuk dalam masjid, dia di luar kan? Ada pun Baitullah, dia masuk dalam masjid. Memang di dalam masjid. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kelebihan puasa, kelebihan puasa melibatkan dua makna. Yang pertama, ia merupakan rahsia dan amalan batin yang tidak dilihat oleh orang ramai dan juga tidak diresapi oleh riak. Ini kelebihan puasa ni tuan-tuan, dia amalan batin kan, amalan batin yang tak dapat dilihat oleh orang kan. Kerana apa? Bila kita puasa ni, kita puasa, kita tak makan ke tak minum ke, orang pun tak tahu kan. Tuan-tuan puasa, tak makan, tak minum, orang tak tahu. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan makan siang hari pun orang tak tahu juga. Nah, tak tahu juga. Orang tak tahu yang kita ni puasa, tak puasa. Dalam bulan Ramadan, kalau kita puasa, tak puasa, orang tak tahu. Dalam bulan Ramadan, PKP orang bekerja semua kerana mesti ada sebab-sebab tentu kena datang pejabat. Kalau bulan Ramadan dia duduk dalam pejabat seorang-seorang, dia beli Kentucky order pakai Panda Food, mana orang tahu? Ingat dia bekerja, rupanya dia makan dalam, orang tak ada, siapa mana tahu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni amalan batin yang orang tahu. Dan bila kita puasa ni, riaknya tak ada, tak ada riak, sifat riak tu tak ada. Kenapa orang yang berpuasa ni, puasa ni maknanya memotong dia punya syahwat dia, memotong keinginan dia. Dia tak ada. Puasa semua sama, tak makan, tak minum. Nak jadi riak tak boleh. Kita semayang boleh jadi riak, boleh jadi riak. Tuan-tuan semayang boleh jadi riak.
Ha, kau tengok aku semayang perlahan, kau semayang laju macam mana ni? Tengok aku semayang, baca aku punya baca tertil macam sudis, engkau baca macam keling karam, dia kata. Ada, dia boleh timbul dia, tapi puasa tak boleh tuan-tuan. Lemah, semua lemah. Dia nak riak tak jadi. Amalan-amalan lain, haji boleh riak. Orang menunaikan haji boleh riak. Macam mana nak riak? Kau tengok, aku punya kain ihram ni, ni mahal ni. Kan? Tak sama kain ihram yang kau pakai ni. Dia boleh jadi riak. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, bila orang berpuasa ni, nak sifat riak tu sukar untuk diresap. Ah, jadi tuan-tuan, ini keistimewaan puasa. Itu sebabnya bila datangnya Ramadan ini, orang-orang salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah doa dah. Ya Allah, temukan kami. Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami. Kemudian selepas daripada bulan Ramadan, 6 bulan selepas tu doa lagi. Allahumma taqabbalna, Allahumma sallimna Ramadan. Doa supaya Allah Ta'ala terima amal ibadat dalam bulan Ramadan. Kita dah tak ada. Tak ada dah kan? Dah habis Ramadan ni, alhamdulillah selesai dah. Kan? Ha. Dah tak ada fikir dah nak doa-doa. Kan? Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal solatana. Dah tak ada doa tu. Kalau kita doa hari ni, Ramadan ke belum? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu orang-orang salafus soleh. Sebab tu bila datangnya Ramadan, tinggalnya Ramadan, mereka ni datangnya Ramadan tu mereka suka. Kan? Mereka suka. Tinggalnya Ramadan, mereka menangis. Kita lain. Datangnya Ramadan, kita menangis. Tinggalnya Ramadan, kita suka sebab nak raya. Hari tu dimansuhkan raya. Menangis semua. Hari tu dimansuhkan raya. Menteri kita, PM kata, raya sehari je. Wah, berguling. Kan? Berguling tuan-tuan. Tak ada baju raya nak pakai. Ya nak? Ha. Dah lepas 2 hari raya lah, semua dah tak ada apa dah. Mari lepas maknanya habis PKP. Wah, bukan main raya sakan pula. Sampai kena tangkap. Suruh duduk rumah balik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa? Hari raya itu sinonim dengan kehidupan kita. Kita dah, kan? Tarawih tak, itu bukan. Kita tak menganggap susah hati pula. Berapa ramai yang mana Ramadan susah hati kena jadi imam kat rumah, kan? Ada yang imam tak berbunyi-bunyi langsung. Orang rumah kata, bang tak berbunyi pun. Ini imam silent, dia kata. Rupanya baca tak betul. Tak? Orang telefon, ustaz, macam mana ustaz? Kau terima aje lah seadanya orang rumah kau tu. Kan, nak buat macam mana? Kan? Yang keduanya, ia mengalahkan musuh Allah, kerana wasilah kepada musuh Allah ialah syahwat. Bulan puasa, puasa ni tuan-tuan memotong syahwat, keinginan. Dalam bulan Ramadan ni, kalau kita orang yang berpuasa, bukan setakat Ramadan atau puasa-puasa yang lain, puasa ni sebenarnya memotong syahwat, keinginan kita. Kan? Kalau hari-hari yang lain makan nak sedap. Kan? Tuan-tuan bayangkan, nak berbuka makan korma dulu. Kalau tak betul-betul tak boleh buat tuan-tuan. Kan? Nak berbuka suruh makan korma, sedangkan depan tu ada mie bandung. Air mata kucing. Ha ni, mata kucing. Kan? Mie bandung yang jauhnya. Kan? Ha. Bayangkan. Mie siam yang Thailand punya tuan. Kan? Bayangkan tuan-tuan, depan semua sedap-sedap, tapi bila berbuka suruh makan korma.
Kalau tak ada kurma, suruh minum air dulu. Sedangkan depan ada cincau, gelap mata tu. Walaupun asing punya, dia tak kira, janji cincau. Tuan-tuan bayangkan, bukan senang tuan-tuan. Pada pagi hari raya, dalam keadaan rendang ada, walaupun PKP tak, apa ni, ketupat ada, sunnah suruh makan buah kurma sebelum sembahyang. Sunnah. Eh, bukan senang tuan-tuan, pagi-pagi raya orang semua makan, orang semua melantak, maknanya gendang makan, maknanya lemang, kita pula makan apa ni, makan kurma pula. Lepas makan kurma suruh sembahyang, kan, perut berbunyi berapa boleh buat. Bukan senang tuan-tuan nak buat. Dia suruh pula, maknanya semasa sahur, di antara sahur yang terbaik ialah kurma. Dia kata kurma lagi. Nah, sahur tuan-tuan afdal makan kurma. Eh, bukan senang nak 30 hari makan kurma. Buka suruh makan kurma, waktu sahur suruh makan kurma, pagi raya pun suruh makan kurma. Bukan semua orang boleh buat. Nak memotong syahwat ni, kan? Yang kita punya syahwat ni tiap-tiap hari indak macam-macam, tiap-tiap hari indak macam-macam. Nak makan sedap, kan? Kita ingat maknanya waktu terawih dekat masjid je, lepas tu ada mori. Kat rumah pun ada mori juga, kan? Lepas habis je 10 rakaat, mori tuan-tuan, tadarus mori. Oh, dia orang Melayu kita ni hebat tu lah. Tu syahwat, memotong syahwat. Maka syahwat akan menjadi kuat dengan sebab makan dan minum, kan? Syahwat ni jadi kuat dengan sebab apa? Makan dan minum. Tu sebabnya nafsu tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala menjadikan nafsu ni, dijadikan nafsu ni, Allah Ta'ala berjanji dengan nafsu, kau kaku tak aku ni Tuhan kamu? Dia tak mengaku. Allah Ta'ala gendam dalam api, keluarkan. Bertahun-tahun gendam dalam api, keluarkan. Ngaku tak aku ni Tuhan kamu? Dah. Masukkan dalam air pula, kan? Lama digendam, keluar. Ngaku tak aku Tuhan? Dah juga. Macam-macam tuan-tuan, nafsu ni tak kalah. Tapi bila dipuasakan dia, dia tahan daripada makan dan minum, baru dia kata engkau lah Tuhan. Ni nafsu tuan-tuan. Lepas tu nafsu ni dalam bab makan minum, kalau dia tahan, dia kalah. Tu sebab ni dalam 11 bulan, dalam 12 bulan, kenapa ada hikmah berpuasa? Supaya mengekang nafsu kita. Tidak, nafsu ni macam-macam dah, kan? Dia ndak macam-macam, sehingga makna dia tak mengaku tu Tuhan. Dia tak ditahan dia daripada makan dan minum, baru dia kata dia mengaku Allah. Nak menunjukkan apa? Nafsu ni boleh ditundukkan dengan lapar dan dahaga. Sebab tu kenapa disuruh kita puasa. Sebab tu dah habis puasa, disuruh puasa, diiringi dengan puasa-puasa yang lain. Puasa 6 Ramadan, Syawal, puasa 6. Dah habis puasa 6, puasa 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan bukan banyak. 3 hari ni sama ada nak buat 3 hari terus ke, ataupun ambil di awal satu hari, di tengah satu hari, tujung satu hari. Tak mati tuan-tuan kalau tak makan sehari tu. Tak mati. Atau dia ambil di tengah-tengah 3 hari,
atau di hujung 3 hari. Yang pentingnya 3. Ada. Lepas Ramadan ni puasa 3. Kan? Puasa 3 hari dalam sebulan. Sama ada kita puasa sunat bayad, sunat putih. Ha tu 13, 14, 15. Tak boleh buat tu. Ambil satu hari di awal, satu hari di tengah, satu hari di tujuh. Atau buat 3 hari di awal atau 3 hari di hujung. Yang penting 3 hari. Tak boleh kita. Kan? Dia kata Ramadan tu kira nasib baik. Why? Nasib baik. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suruh puasa. Waktu Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali beberapa perkara. Wahai Ali, jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Kan? 2 rakaat, ya. Kalau boleh 4 lagi bagus. Kan? Rasulullah buat 4. 4 rakaat. Tak boleh 4, 2. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Orang dah tak ada ke, dah tak ada apa masalah kehidupan ni, ya. Duduk rumah dia tak ada apa, duduk dia tengok orang rumah tengok dia, kan. Apa lagi 2 rakaat. Masuk waktu sembahyang duha, sembahyang duha. Mana waktu yang terbaik duha? Di antara subuh dengan zuhur. Bagikan 2. Nah, itulah waktu terbaik. Jangan pening-pening kepala. Ustaz, waktu duha ni macam mana? Dia pun tengok kat luar matahari. Kan? Dia kata dah pula belajar kat dalam buku nak sembahyang duha ni matahari segalau, ukur dengan galau. Mana nak jumpa? Galau pun tak jumpa. Mana? Tak payah pening-pening tuan-tuan. Waktu subuh masuk berapa? Waktu zuhur masuk berapa? Bagikan 2. Antara sembahyang dan waktu tengah. Kan? Waktu duha 2 rakaat. Kemudian kata wahai Ali, jangan lupa. Ha? Puasa 3 hari dalam sebulan. Tak mampu nak semayak, nak puasa Isnin Khamis, tak mampu. 3 hari dalam sebulan jangan tinggal. Dan 3 hari dalam sebulan ni tak ditentukan. Nak buat awal boleh, nak buat tengah boleh, nak buat bersenang-senang boleh. Yang penting 3 hari. Kan? Yang penting 3 hari. Kita tanya, ada yang belum habis lagi puasa? Puasa 6 belum habis lagi. Kan? Ada yang belum habis lagi. Sedangkan dan habis Ramadan dan habis Syawal lah. Ha. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah kata apa? Wahai Ali, jangan lupa solat witir. Walaupun 1 rakaat. Witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir sama ada dalam mukim atau musafir. Suai solat witir. Hmm. Jangan tinggalkan. Sama ada dia ada dekat-dekat subuh atau sebelum lagi subuh. Kalau tuan-tuan bangun lewat, bangun lewat pada malam hari, yang afdalnya witir tu ialah nak dekat subuh. Kan? Witir tu nak dekat subuh. Tapi kalau maknanya bangun awal, sunat witir tu kemudian tidur sekejap sebelum subuh. Sunat baring itu kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau bangun awal, dia hampir sampai witir, kemudian Rasulullah baring sekejap. Kalau kita baring memang pukul 8. Ya, memang pukul 8 bangun. Nah. Rasulullah baring sekejap. Tapi kalau Rasulullah bangun lewat, Rasulullah terus witir dan terus masuk subuh terus sembahyang. Itu kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh buat dua-dua dah. Tuan-tuan bangun awal, tidur sekejap. Dan bila tuan-tuan bangun awal, nak tidur sekejap tu, dia ada kaedah tidur dia. Bukan tidur atas dreamland. Kan? Itu yang hilang terus. Tuan-tuan. Dia ada kaedah tidur dia. Tidur sama ada buat macam huruf dal ataupun diluruskan tangan ni, tidur di atas dia. Kan? Ini tidur cari bantal. Ambil selimut pula. Ah, pukul 9 jawab dia. Kan? Ha. Ha, jadi tak kena lah. Ha, tu masuk bab lain tu.
Kemudian yang berapa? Selagi mana tanah syahwat itu subur, syaitan-syaitan akan berulang alik ke padang ragut yang terdapat pada tanah yang subur itu dengan meninggalkan syahwat dan menyempitkan tempat lalu-laluannya, lalu-lalangnya syaitan tersebut. Maka banyak hadis yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan melakukan ibadah puasa dan masyhur diperkatakan orang. Jadi kita kena ingat wasiat Rasulullah tadi ada puasa. Jadi puasa dah tuan-tuan, kita tak boleh nak buat benda-benda lain kan, ibadah-ibadah. Kerana orang yang rajin berpuasa dekat atas dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menyediakan satu pintu dalam syurga. Pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ini pintu ni untuk orang berpuasa. Untuk orang yang rajin puasa kat dunia, dia akan masuk pintu ni. Orang lain tak boleh masuk. Jadi kalau tuan-tuan berhajat untuk masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang masuknya VIP ya, yang hidup kat atas dunia rajin puasa, maka tuan-tuan rajin dan puasa kat tangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Kerana tuan-tuan kita mengingatkan kuliah-kuliah yang nak dimula di masjid, dia antara waktu maghrib dengan isya, antara maghrib dan sebelum isya. Begitu juga pada waktu subuh, kuliah-kuliah subuh mesti dalam tempoh setengah jam sahaja. Dan tuan-tuan yang datang ke masjid, menghidupkan masjid, ikutlah SOP yang ditentukan. Maknanya ada bawa sejadah, memakai face muka kan, ha? Jadi maknanya kita mengingat. Ni ada dalam kocik ni ada kan? Jangan kata wah dia cakap dia tak buat. Ada kan, ha. Kan tuan-tuan kata nak bedal aku dah siap kan? Ada dah dalam kocik kan, ha. Berwuduk lagi rumah. Tapi kalau dah terbatal nak buat macam mana kan, ha. Jadi kita mengingatkan SOP ni kita ikut. Mudah-mudahan dengan kita ni mengikut peraturan ni, peraturan dunia tuan-tuan. Kalau peraturan dunia pun manusia tak boleh ikut, peraturan akhirat lagi susah orang nak ikut kan, ha. Jadi dia kata itu akhiratnya cerita, dunia yang punya pun tak boleh ikut, kita langkau kan, ha. Jadi 4 jam pagi tadi kita kata kereta tak boleh masuk dalam, dia masuk juga dah bertekak dah, ha. Dia kata susah manusia ni tuan-tuan, yang tak boleh tu lah dia nak buat. Apa salahnya kita akur dengan peraturan yang digariskan oleh masjid kan, jatuh kuasa masjid. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, ha? Mematuhi apa yang digariskan oleh pengurusan masjid itu wajib. Wajib. Mana datang wajibnya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu jangan masuk rumah orang, rumah kamu ke rumah orang lain ke, sehingga kamu minta izin. Masjid ni ada penjaga kan, maka ikutlah apa yang digariskan oleh tuan punya masjid. Ada penjaga dia, dan penjaga kata tak boleh, jangan ikut suka-suka. Dia kata masjid haram tu tak ada apa, angkau pergi mana kan. Masjid ni ada pengurus dia, jadi taat dengan pemerintah kan, yang ikut suka-suka kita je. Apalah masjid macam dia punya, kita yang urus. Kalau kau tak nak ikut, kau urus kan. Kami boleh letak jawatan kan, tak nak pula. Dia kata kalau urus nanti tak boleh pergi shopping kan. Jadi tuan-tuan ikut lah, ikut SOP yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat dengan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.